Hai. Welcome back to my channel. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan ya kalian sudah tahu ya di judul dan juga di thumbnail. Gue coba penasaran karena gue belum pernah nonton si Arda secara full ya belum. Pernah sekilas gue lihat si Arda ini, pernah sekilas sama Mas Didi Kempot. Tapi dulu tuh vlog gue nontonnya kalau nggak salah. Tapi gue udah lupa banget karena udah lama banget ya. Dan gue pernah di salah satu konten gue menyebutkan pengen nonton Farel. Dan kemarin secara nggak sengaja gue sempat baca juga ada di kolom komentar yang mengingatkan Mas Bang Alsimo katanya mau apa ya, mau reaksi ya Arda ditunggu. Dan kayaknya sekarang gue akan nonton karena dia penasaran. Dan gue terima kasih buat yang sudah mengingatkan, salah satu subscriber gue yang juga ikut berlangganan dan mengaktifkan fitur gabung ya. Gue nggak tahu nih panggilnya kakak, mbak, atau ibu nih, Siti Nurba Jina. Jadi salah satu subscriber gue mengingatkan untuk gue kapan mau buat. Jadi sekarang kayaknya saatnya gue mau lihat si Arda. Oke, so with no further ado, ini sudah disiapkan satu video. Ya gue nggak tahu videonya yang mana, jadi gue cuma nonton aja. Thank you guys for menyiapkan video ini untuk gue. Jadi kita coba lihat deh, ini dia. Let's go, let's jump. Hal yang saya ingat tentang Didi Kempot, selain kejeniusannya mencipta lagu tentang cinta, adalah kebaikan hati pada sesama. Demikian juga kejeliannya melihat bakat seseorang. Saya ingat di tahun 2020, Mas Didi mengenalkan seorang anak dengan bakat yang hebat. Seorang anak tunanetra dengan talenta menyanyi luar biasa. Sedih banget ada VT-nya ya, kita kehilangan ya. Gue sendiri termasuk salah satu orang yang kehilangan almarhum Mas Didi Kempot ya. Mudah-mudahan beliau diterima segala amal baiknya dan mendapatkan tempat yang terbaik di sana. Kita doain itu ya guys ya, karena beliau ini jasanya banyak banget ya, menghibur salah satunya. Minimal salah satunya adalah menghibur banyak orang Indonesia dengan lagu-lagunya dia. Dan kepergian beliau itu benar-benar bikin ambiar sih. Benar-benar bikin ambiar kita semua, termasuk gue juga kaget waktu dengar dia tidak ada. Dan ini ya kita bicara tentang Arda ya, yang anak yang ya kita tahu dia memiliki kekurangan, tidak bisa melihat ya, tunanetra ya, tapi suaranya bagus. Suara emasnya memukau Didi Kempot. Ya. Salah orang kelam, aku salah. Oh my god, Mas Didi Kempot mengangkat derajat tanah ini ya. Aduh sedih gua, sedih bro. Oh. Pertama kali ketemu saya waktu itu ada hajatan di Klaten, dan Arda diantar kedua orang tuanya minta izin, mohon apa boleh kalau si Arda mau nyumbang lagu. Terus saya lihat, monggo silahkan, tidak apa-apa. Pada malam begitu dia nyanyi sangat luar biasa, nyanyi lagu-lagu Suketeki. Saya sangat tertarik, bahkan saya kagum. Suaranya kok nggak panas sama sekali anak ini. Saya punya niat, insya Allah suatu saat anak ini saya rekam. Alhamdulillah lagu itu sukses dan sempat viral. Dan Arda mulai dikenal masyarakat, terus berlanjut dengan lagu-lagu yang lain. Masya Allah. Ini ya, kebesaran hati Mas Didi Kempot ya. Ada yang mau nyumbang lagu mungkin di tengah-tengah konsernya, gue gak ngerti ya. Dan diperbolehkan, dan ternyata mungkin dia lihat juga si Arda memiliki kekurangan di penglihatan, tapi semangat bernyanyinya dan suaranya yang bagus. Akhirnya tertarik untuk ya, ngebantu Arda. Suketeki. Oh yeay, tepuk tangan buat Arda. Oh my god. Selamat malam. Wih, kedekatannya mereka ya. Selamat malam ya semuanya. Yes you. Yes you. Aku tak sengaja. tebel ya, warna vokalnya gue baru ngeh loh, maksudnya ya baru ini gue mungkin secara sadar, secara fokus memperhatikan si Arda. Suaranya tebal ya, dia punya tekstur warna yang tebal. Wah, enak ya. Oh, ada vibranya, oke. Dia tebal ya, warna vokalnya tebal. Oh. Oh, lucu. Gokil, lucu loh tadi. Dia goyangnya begitu. Oh, bukan menertawakan jelek ya, malah bagus. Maksud gue, jangan salah tangkap, gue ketawa karena lucu, bagus. Lucunya lucu dalam artian bagus, bukan lucu menertawakan yang tidak bagus. Paham ya maksudnya, paham ya. Iya, kasihan ya, karena dia mungkin tidak tahu joget tuh kayak gimana gitu kan. Jadi yang menggerakkan dia tuh lebih ke seperti nalurinya dia. Karena lagunya enak, dia jogetnya ini khasnya dia gitu kan. Ya. Ya, makanya bersyukur ya buat teman-teman yang mungkin lebih sempurna bisa melihat. Di sana masih ada yang tidak bisa melihat, tapi dia diberikan Tuhan kemampuan bernyanyi yang jauh lebih baik dari kita, dari gua lah, dari gua minimal, dari gua. Oh my god. Yeah. Dia punya tekstur tebal ya. Seneng ya, makin banyak banyak anak-anak yang tetap di track mengangkat bahasa daerahnya. Kita sekarang lagi rame Farel ya, yang mengangkat bahasa Osing gitu kan, suku Osing gitu kan, Banyuwangi. Nah kalau di sini juga si Arda juga seperti sini, dia penampilannya membawa pakaian-pakaian Jawa gitu kan, istilahnya apa sih? Beskap, bukan. Gue takut salah lagi. Ya, pakai udang-udang, blangkon atau udang-udang. Oh my god. Ini senang lihatnya, bangga ya, seorang anak kecil bisa memperjuangkan warna Indonesia gitu. Bokongnya bisa gila. Bokongnya doang loh tadi digoyang. Bagian bokongnya doang lagi. Kayak entok ya. Mohon maaf ya, ini bagus, maksudnya dalam artinya bagus. Kayak apa sih, bebek gitu kan bisa bokongnya aja yang goyang. Lucu banget sih. Lucu. Kok dia bisa ya? Oh my god. Ini ya kebesaran Tuhan ya, kebesaran Tuhan. Dan lucu untuk dia. Dia jadi punya brandingnya tuh. Nyanyinya oke banget, bagus banget, tapi satu sisi dia ngejokes gitu kan, dia bisa memberikan suatu hal yang lucu gitu di sini. Oh my, ini anak ini pasti kalau ngobrol lucu deh kayaknya. Sumpah lucu banget sih jogetnya. Kiri kanan bokong, pengen gue cubit itu bokongnya. Wah, parah sih. Anak ini lucu loh, entertaining banget loh. Dia entertaining banget. Aduh, mudah-mudahan muncul lagi ya, rame lagi dong si siapa? Arda. Aduh, mohon maaf ya. Om Alsimo baru lihat Arda. Oh, gue ngefans sekarang sama Arda. Aduh, Gue tuh mau apa ya? Ya sedih ya dengan kondisinya beliau. Siapa sih si Arda ya? Bukan mengasihani ya, karena gue nggak suka sih kalau orang yang bahasanya mengkasihani, karena gue yakin Arda juga tidak mau dikasihani ya. Tapi lebih ke memberikan perhatian, memberikan respect kalau gue sih. Dengan kekurangan dia, dia bisa memberikan suara yang oke gitu kan. So, dengan karakter timbre warna suara yang tebal seperti itu. Terus juga dia juga tahu teknik bernyanyi yang cukup oke. Ada permainan vibranya gitu kan. Satu sisi dia entertaining dengan jogetannya dia gitu loh. Itu lucu banget. Ya. Konsisten, dan dia senyum loh, dia senyum. Kelihatan banget kalau dia having fun. Dia nahan ngepasin si bokongnya dengan kendang. Dek, dek, dek. Oke. Pas klimaksnya tuh dia pasti loncat jeduk gitu kan. Kalau yang nyanyinya normal, dia cuma goyang dari kiri ke kanan bokongnya. Itu kalau di belakang kita nonton buat lu, buat gue, buat lu, buat gue. lucu banget sih. Dia one whole package ya, jadi satu paket ya. Dia lucu dari bentuk posturnya, dia menggemaskan, gitu kan. Padat anak ini kan, menggemaskan. Suaranya juga, warna timbrenya suaranya juga menyenangkan. Teknik vokalnya oke, gitu kan. Terus dengan pakaian ini menjadi tambah lucu karena dibilang dewasa enggak, kanak-kanaknya juga gimana sih, pokoknya kalau apa ya, anak kecil pakai pakaian daerah itu lucu kesan dapatnya. Belum lagi jogetannya, gue ngefans banget, gue jadinya sekarang lucu nih. Gue tambahkan gue menjadi salah satu fansnya Arda juga sekarang. Selain gue juga suka semua artis-artis yang gue reaction, gue ngefans semua sama mereka itu. Dan sekarang nambah satu lagi. Oh, Farel lucu banget. Tuh, dia senyum, dia tahu, dia seolah kayak tahu di depan itu banyak orang. Dia memberikan senyuman pada saat bernyanyi. Face itu menyenangkan, suka senyum gitu ya, kayak gue ya. Gue tuh selalu pengennya terlihat orang senyum, walaupun di dalam lagi nangis. Orang lain gak perlu tahu. Yang penting happy. Yang happy, orang hanya bisa lihat kita senang. Gak perlu orang lihat kita lagi susah. Klimaksnya itu diloncat jeduk. Sikat. Dia tuh memberikan penekanan ketika mencoba menyamakan penekanan ketika kendang bunyi. Dik, dik, dengan bokongnya. Oh my god, ini apa lagi? Aduh, terhibur banget gua. Suket teki. Apa tuh? Suket rumput bukan? Tolong dong yang tahu maksudnya suket teki itu apa artinya. Nah, ini ciptaannya Mas almarhum ya, Lord Didi Kempot ya. Lord Didi Kempot. Gue selalu sebutnya dia Lord karena memang dia Lord. Buat gue tuh Lord banget ya. Tuh. Ciptaan Didi Kempot. Suket teki. This is good. Wow, thanks God, finally gue bisa nonton salah satu anak bangsa juga. yang bangga dengan daerahnya, membawakan lagu daerah yang kita harus diakui ya, dulu jangankan lagu daerah ya, lagu dangdut aja kan kayaknya dulu apa ya, rendah banget, dipandang rendah oleh sebagian gitu kan orang gitu kan, menganggapnya musik apa gitu kan. Padahal dangdut tuh salah satu menurut gue adalah heritage gitu kan, warisan budaya juga gitu, yang ciri khas juga bangsa kita itu, musik bangsa kita tuh punya dangdut gitu kan. Dan sekarang ramai dengan kemunculan artis-artis daerah dari Jawa tuh banyak ternyata. Yang tahu gue ya, kemarin gue ngikuti Farel, bahwa di Farel tuh ada bahasa-bahasa Osing, Banyuwangi yang khas, yang kita nggak tahu. Gue nggak tahu maksudnya, kok kita ya, gue yang nggak tahu gitu kan. Dan hari kita diperkenalkan itu. Dan ini ada Arda juga yang ternyata jauh lebih dulu ya. Dia kan Arda sebelumnya malah sudah lebih dulu daripada si Farel ya. Yang gua aja yang telat, dan ber-YouTube-nya juga kan gua telat juga, baru belum lama lah gua ber-YouTube menonton video-video kayak gini kan belum lama juga. Jadi ya minta maaf baru tahu, dan bangga ngelihatnya seorang anak kecil seperti Arda yang memiliki kekurangan tapi semangat juangnya oke, suaranya bagus, dan apa ya, bangga membawakan lagu daerah, lagu Jawa, which is good. Sekarang ini lagi up to date banget nih lagu-lagu dari Jawa gitu kan, dan ya mudah-mudahan dari daerah-daerah lain menyusul ya. Timur sempat rame loh, dari Timur, gue juga suka lagu-lagu Timur itu, Justin Aldrin, siapa lagi, oh banyak banget sih yang gue suka tuh, lagu-lagu dari Ambon, Papua tuh, wah enak-enak. Well, I think that's it guys, thank you so much for watching me. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. So, it's a wrap. Fokus.